Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kita sambung muka surat berapa? Muka surat kanya. Dan ketahui olehmu. Cerita. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Dan ketahui olehmu, dan ketahui olehmu bahawasanya tiada sempurna, tidak sempurna memelihara farak. Farak dengan makna alat kemaluan. Bukan farak dengan makna kemaluan perempuan, tidak. Memelihara farak maksudnya memelihara kemaluan. Tidak sempurna pelihara kemaluan tu melainkan, melainkan sempurna, melainkan jadi sempurna pelihara farak kemaluan tu dengan memelihara mata. Selagi mana tidak pelihara mata, selama itulah tidak sempurna pelihara farak. Sebab pepatah orang tua-tua, dari mata turun ke hati, dari hati turun pada kemaluan. Nak kata tua-tua, cinta pandang pertama. Jadi berputik cinta pandang pertama bukan mari pada mata. Duduk tengok ke semek kenang. Tengok mana dengan mata? Lepas tengok dengan mata, turun mana? Di hati lah. Mari lalulah nak gambaran. Mari lalulah ingatan. Macam megok semek tengok tak ada. Ingat mana tu? Alah hati. Kemudian lepas mari bayangan dalam hati, lama kelamaan agak panggil, timbullah satu keinginan yang jahat, iaitu kita nak zina. Maka di situlah kemaluan akan main peranan. Punca daripada mana? Daripada mata. Jadi fahamlah di sini, kita nak selamat daripada zina, nak selamat daripada berlakunya perkara-perkara hak tak molek, nak tak dapat tidak, kena jaga, kena jaga mata. Tapi orang kita, bila kita jaga pandangan mata, dia kata kita dia orang lebah. Oh, pada saingan dia tu lebah. Padahal bukan masalah lebah. Masalah kita nak beramal dengan ilmu agama, nak beramal dengan ilmu hak kita duk nadah dengan tutuk guru. Sebab tu kata tutuk guru, orang yang banyak ilmu tetapi tidak dengan jalan amal, itulah jalan Yahudi.
Orang yang banyak jahil tetapi suka beramal, itulah jalan Nasrani. Maka jalan Islam ialah ilmu hak duk di batang tubuh, bukan sekadar tahu, tapi kita zahirkan dengan betul amalan. Barulah dipanggil jalan Islam hak molek. Kalau sekadar tahu di batang tubuh tetapi tidak dengan beramal, tu jalan jalan Yahudi. Allah Ta'ala sebut dalam Quran kan, masalah ahli-ahli kitab, mereka mengetahui ciri-ciri Nabi akhir zaman yang ada dalam kitab Injil, yang terdapat dalam kitab Taurat. Dia tahu, di ahli kitab. Allah Ta'ala rakamkan dalam Al-Quran, atamurunan nasa bil birri, adakah patut nak mung suruh anak beranak mung supaya dak beriman, supaya turut agama Muhammad, watang sauna anfusakum, sedangkan kamu lupa dirimu sendiri. Mung ajak orang suruh turut agama Muhammad, pah mesti dak turut. Wa antum tatlunal kitab, padahal mu ni bapak pandai kitab, tahu ciri-ciri akhir zaman lebih pada orang. Pimu sendiri tak ada turut Muhammad. Mengelu suruh anak beranak mu turut Nabi akhir zaman, mu sendiri tak ada turut. Itulah kita panggil kak, ilmu banyak di batang tubuh tetapi tidak dengan amal, itulah jalan jalan Yahudi. Itu sungguh. Kalau nak kira aling, nak sesek Yahudi jauh lebih aling dari kita. Okay. Tetapi mereka aling, mereka mempelajari selok-belok agama Islam, bukanlah untuk mereka mencari kebenaran, tapi mereka belajar selok-belok agama Islam sebagai modal nak menjatuh dan nak menyesatkan orang Islam itu sendiri. Banyak sejarah-sejarah yang mana kalau kita tengok, nak ahli-ahli kitab di kalangan Yahudi yang aling tafsir Quran, aling dah kita. Tapi mereka aling tafsir Quran bukanlah nak mencari kebenaran, tapi sebagai modal nak menyesatkan orang Islam tu sendiri. Maka ingatlah, di akhir zaman ni orang nak beramal dengan agama ni, iaitu dia ada satu sifat yang akan zahir di umat akhir zaman, dia nak beramal dengan agama, iaitu zahir sifat malu. Takut orang kata ke dia. Betul tak ada? Nak beramal dengan ilmu agama, nak beramal dengan ajaran yang duduk belajar dengan tok-tok guru, dia nak beramal, mari perasaan malu, mari perasaan segan. Itulah penyakit umat akhir zaman. Hanya sekadar tahu, hanya sekadar pandai berkata-kata di hujung mulut, hukum hakang, wajib, sunat, haram, makruh, cai di mulut, tetapi tidak dengan amal. Itulah umat akhir zaman. Ha, itulah umat akhir zaman. Allahu akbar dah. Okey. Daripada itu dipanggil bayan. Keterangan bagi pelihara mata. Kita nak pelihara mata ni, nak pelihara lagu mana? Nak jaga mata ni, nak jaga lagu mana? Ah, keterangan dia, daripada melihat perempuan yang haram dilihat. Situ hak payah. Kita nak pergi sekat mata kita ni daripada tengok perempuan yang haram kita pergi tengok. Tu payah semuati. Payah semuati. Sebab kehidupan kita ni, celak mata tak lepas benda ni. Nah, kalau kita bimbang sekali ni, kita nak beramal dengan ajaran agama, tapi Allah Ta'ala uji dengan perempuan. Contoh, kita nak pergi beli kuih, apa balik, tapi tokek tu bapak apa balik dia. Ah, dah, nak ada guan ni. Guan ni. Ah, tadi,
kita tunduk terbawa ke tengok depan. Ha, habislah mudah. Kena bang, depan tu bawah. Allah. Nak wayak beri payah lalu lah. Nak wayak ada. Pakai piyah dah tu. Pakai piyah dah. No. Asal nak beli saja, tengok depan pak beli. Allah Rabbi, takut kita bangguh. Ujian atas kita orang ambil imam. Terutama kita ni seset serang masjid, seset nadah kitab. Nadah pula dengan ustaz, saya amal faqih. Allah, kitab nasihat agama wasiat imam. Pergi pasal Ramadan, tengok awet. Apa kerah lalu. Allah Rabbi. Nak, butuh wah dah. Boleh duduk ngaji dengar dah. Ada darah tak ku paluh tu. Betul tu sangat-sangat dah kita royak seru tu seru lagi. Cara dia tu seru dah. Tapi kalau kita tak bawa diri kita sendiri, tak benda kau lah. Oh, ada khasidah Allah, Masya Allah. Nak pecah surah. Nak habis pada tu, ada benda dah lah. Nak pergi kedai makan kau, cari kedai dawet, ambil kau dah. Allah, Rabbi, jaga molek dah. Jaga molek. Jaga molek. Ha, Allahu Rabbi. Dan memelihara hati daripada memikir, daripada merenung, daripada membayangkan rupa wajah yang elok. Hal ni mari daripada mana? Mari daripada pandangan mata jatuh ke hati, maka hati akan memikir, maka hati akan membayang. Mari daripada pandangan mah mata belaka. Jadi nak jaga hati daripada mikir, nak jaga hati daripada jangan koyak, jangan tergambar tu, tak dapat tidak kena jaga mata. Kalau mata tak jaga, maka hati senantiasa akan membayangi. Contoh mudah lagu ni. Kita pergi seminggu je. Mana? Mesremo. Nah, dalam seminggu tu pergi mesremo, pergi pagi balik malam. Cuba terah semayang. Masyarakat tak kebina apa duk awet lepas datuk. Apa? Apa? Sebab apa? Sebab mata ni kita boleh bandingkan seperti kamera. Hati adalah tempat simpanan. Bila mata banyak tengok, maka banyaklah simpanan dalam hati. Ha, dia terah je seminggu. Duduk di rumah, tutup TV, oh handset. Terah semayang ke mana? Adakah kita mari bayangan macam-macam? Tak ada tu lah. Ketika tu lah kita akan rasa lazat. Rasa nikmat ibadat. Sebab hati tak ada membayangi, tak ada merenung, tak ada memikirkan. Terutama wajah rupa perempuan. Kerana jauh lebih fitnah daripada memikirkan, daripada merenungkan wajah rupa perempuan. Itu jauh lebih lagi fitnah. Dan memelihara perut daripada memakan yang syubhat. Ini. Dari segi fiqh, sah. Dari segi fiqh, halal kita makan. Selagi mana tidak nyata haram, maka nisbah pekoh boleh makan. Tapi hukum warak aula tinggal. Nak makan hak syubahat, makanan yang tidak, orang panggil yang tidak jelas antara halalnya dan haramnya, dia panggil syubahat. Nisbah hukum pekoh boleh makan. Tapi hukum warak aula kita tinggal. Sebab ke apa? Sebab kalau kita melazimi makan makanan hak syubahat, kesannya ialah yang pertama hati. Apa hati? Hati tidak ada keinginan untuk menambah buat amal ibadat. Tak gagah. Sebab hasil makan makanan yang syubahat ni kesannya pada hati, hati tak ada rasa keinginan untuk menambah buat amal ibadat. Tak ada rasa senang. Sekadar hak fardu tu pun bergeliat malah. Nak tambah hak sunat, tak. Ha ni, kita jaga molek perut orang panggil. Betul lah orang kata rezeki jangan ditolak.
musuh jangan dicari, betul. Tapi rezeki hak jangan ditolak, rezeki yang halal lagi baik. Kadang-kadang halal tapi tak baik tak jadi ke orang panggil. Orang ajak pergi makan apa? No, what you? Tak. Tapi hak tukang mik ngoda tu awek segi ya. Awek mik ngoda akan pakai budah, tak akan budah. Pakai-pakai yang dia tu lah. Kena molek tanya makan gapo be. Ha. Ha, kita dengar jadi tertarik tak tu? Eh. Ha, tarik lalu ke panggil. Situlah dia panggil zina telinga dah lah panggil. Telinga mendengar longlah lenggokkan suara perempuan, maka hati mari bah bayangan. Napa tak tu? Dalam semaya ingat, maka gapo be lah semaya ingat. Tu dah. Tak dapat tu. Itu dia panggil zina telinga. Pah mata pula tengok zina mata dah. Maka di manakah kita kata nak jaga pandangan mata? Ayuh. Antara dua benda. Nak jaga hati, perasaan orang tukang ajak. Yang kedua, dengan nak beramal dengan tasawuf. Ayuh belaka dah. Ya tu ustaz, jom lah. Kita pergi. Nak, mana nak belanja ustaz ni. Tapi kedah yang ajak tu ada awet. Kedai mana? Oh, kedai ni, ni, ni. Kata, ambil kedai tak apa, sedap mana, tak apalah. Ustaz pergi dah lah. Ustaz pergi je, orang lain tukang ngada apa, lain lah ke. Tak pergi kan, ni kan, ustaz tak pergi nampak lah. Dah lah, payuh nak ajak. Tam-tam dia ni ngajak, kok. Habis kata sejik ngajak. Pada dam dengan kita. Dia ngajak je. Ustaz tak pergi hari ni ngelah kawan. Allah. Pergi je. Pergi je, tengok tukang ngada. Allah, ustaz hari tu ke angin duduk tengah jam. Kira dawek sejam duduk situ. Ah, nak wayak fi, fi tenuh orang panggil. Kalau boleh lah, elok lah anak tu. Elok lah orang panggil. Nah, ni sebuah sedak tu sedak lah. Tapi ni sebuah kesan pada ibadat tu terjejah. Apa benda? Iaitu rasa pahit. Rasa pahit. Dok rasa bergeliat untuk menambah buat amalan sunat. Sebab amde, sebab yang pertama ialah mati. Yang kedua sebab hati membayangi rupa wajah perempuan. Dua ni ada, maka rosak pada amal ibadat. Dipanggil apa? Mulut membaca, hati membayangi. Tak jadi benda dah. Mulut siratul lazi, hati rupa kasih no. Hati nampak perunya dia tu. Tak benda. Oh, sok amat ibadat. Saya katalah. Sebab tu perempuan ni adalah fi fitnah bagi lelaki. Kalau ada orang puan dalam amat ibadat, dak juga aku teruk. Sebab itulah nak nasihat. Kalulah ada tahlil ke gapa, orang puan tolong jangan duduk situ. Sebab apa? Dak juga aku. Tak juga aku. Tu dak kan? Juga aku. Kena dah apa? Asal nak zikir kejap lah. Telik mata duduk bigar pitu. Oh, panjang zikir gitu. Anak yang main peranak. Dia panggil apa? Dia fitnah orang panggil. Nak, kalau boleh lah nasihat. Kalau ada lah apa-apa benda pun panggilan ni rumah tahlil dan sebagainya. Teka orang tahlil tu minta orang puan duduk dapur lah. Jangan duduk sibuk dengan duduk tahlil tu. Sebab apa? Dia jadi fitnah orang panggil. Dok juru. Anak. Tu. Habis. Dan daripada bersangat tak kenyang. Aning. Na'udzubillah min zalika. Orang panggil kata orang terganung. Makan se'eh. Ini masalah. Makan siapa se'eh. Ini masalah. Kenyang tu tak salah. Bersangat tak kenyang tu salah. Kita raya kok makan. Kita niat nak kenyang tak salah. Tapi kalau makan terlajak kenyang, salah. Kita ni set-set ustaz terima abad ni. Kalau makan sikit, dia kata, oh ustaz, makan sikit, tak padang kita masuk. Ada kita kah? Halo. Kita masuk kambing banyak tadi. Pala kambing, khuh tu ustaz sipang lah tu. Mana-mana makan sikit, Allah, ustaz tak padang, ustaz. Bik sikit lagi.
ambil sikit lagi makan. Pas pinggang tu, ustaz nambah kek lagi. Oh, cukup dah ustaz kau malu. Nasi banyak gitu. Ala-ala makan biar lebih sikit. Oh. Ibu kata. Ibu tu buh kata pinggang apa panggil. Dua pinggang. Lepas habis nasi kuih pula. Tak kuih diri ni. Dah lah kenyang Allah. Tu nasi dia kuih pula ni. Habis pula tak itik. Tak macam kuih tak. Tak ajar muna habis buh kata. Kuih pula. Lepas kuih buah pula. Allah tu ustaz. Lepas balik tinggal tak ada. Ada pula tu kan. Bukuh pula. Allah tu kata. Cuba cari ustaz dalam dengung. Mana aku? Ada tak? Ada. Umur lelaki. Ada aku? Bisa gemuk dah tu. Dua kuah lagi. Umur lagi dah. Pinat sikit lah. Umur lah tu. Mana ustaz aku kena ada? Ada lah. Umur lelaki. Nak ayat kau ni? Rezeki mu? Murah. Nak ayat beri. Nak rezeki murah. Haa. Jadi faham di sini pengarang Syekh Abdul Qadir letak di atas kita beberapa syarat untuk sempurna jaga faraq. Yang pertama, pelihara mata. Yang kedua, pelihara hati. Yang ketiga, pelihara perut. Yang keempat, pelihara daripada bersangat tak kenyang. Pak, nak sempurna jaga kemaluan. Pak, pertama, pelihara mata dari melihat perempuan yang haram dilihat. Satu. Yang kedua, nak sempurna jaga kemaluan dan pelihara hati daripada memikir, membayangi rupa wajah perempuan. Dua. Yang ketiga, nak sempurna pelihara faraq, jaga perut daripada memakan makanan yang syubhat. Tiga. Yang keempat, nak sempurna jaga faraq, jaga perut daripada bersangat tak kenyang. Pak, pak ni hak paling payah sekali lah mata. Kalau kata bak perut tu insyaAllah boleh kita patah kan tak? Kalau mata ni patah tak? Ayuh hai mata. Kalau kita rakyat jaga perut, makan tu sekadar nak menghilangkan lapar ni boleh buat. Tapi nak jaga mata, ni payuh. Apa? Payuh orang panggil. Jadi ilmu tasawuf ni bukan sekadar ilmu teori dah. Ilmu tasawuf ni ilmu amal. Kalau ngajar dan kita belajar ilmu tasawuf, boleh cakap siapa pada matabak tujuh ni. Tetapi tak pernah beramal, tak akan dapat rahsia tasawuf tu sendiri. Tasawuf ialah ilmu amal. Bila amal bahawa kita akan rasa, bahawa kita akan dapat rahsia tasawuf itu sendiri, barulah kita akan merasai kenikmatan ibadat yang seperti mana yang kita dengar, iaitu dapat kemanisan iman. Dapat kemanisan iman ni ialah orang yang boleh jaga pandangan mata, orang yang boleh pelihara hati, orang yang boleh jaga perut dari makanan yang syubhat, orang boleh jaga perut daripada bersangat tak kenyang, baru dapat kemanisan iman. Bila buat amal ibadat, lepas sudah nak buat pula, nak buat pula, habis nak buat pula, habis nak buat pula, tak ada rasa dengar. Itulah kemanisan iman. Bilakah dapat benda ni? Ulang puasa. Cang tak? Ulang puasa. Bulan puasa lah orang juruh belaka. Siapa tu kan jiwanya bakal pergi bulan puasa. Keberkatan roh Ramadan. Nampak tak betul dah? Nah, wujud tak puang ya kepih nak ya. Baik belaka lah Ramadan. Cuba tengok. Dah musim-musim orang panggil Ramadan. Kita akan nampak satu budak yang buat ya, satu budak yang agak, agak baik. Itu menghidupkan amalan baca Quran. Orang sibuk nak menderma, nak sibuk, nak puasa, buka puasa, tak gitu. Bagus betul. Sebab apa? Sebab bulan puasa kita boleh mengekangkan keinginan nafsu dengan jalan lapar puasa. Bila nafsu lapar, maka amal ibadat, amal akhirat kita boleh buat banyak.
Bila nafsu kenyang, amal akhirat sikit. Maka sebab itulah katanya ulama tasawuf, nak memperbanyakkan amal ibadat, kena melazimi lapor. Ni apa aja sekali. Kita orang lelaki ni teramai dengan bini. Makan sikit dia kata, makan kedai dia lah. Allah ayahlah tu tak lah. Orang masak apa, dengar orang panggil. Loh, pukul 12 tu masak dah tu Allah. Alih-alih akan sikit, akan kedai emang. Dia tak boleh lah. Kita bukan nak makan kata, makan banyak gos. Ni nak beramal tasawuf. Nah, makan sikit saluh. Makan banyak saluh. Saluh lelaki. Nah, sebab itulah apa-apa pun kita minta dengan Allah Ta'ala. Ya Allah, berikanlah kepada aku ni kekuatan boleh beramal dengan ilmu sekadar yang termampu. Ya Allah, mintakanlah mu tunjuk kepada aku jalan sebenar, dan mintakanlah mu tunjuk kepada aku jalan yang salah. Jalan yang salah mu tunjuk supaya dapat aku jauhi. Mu tunjukkanlah jalan yang sebenar supaya agar dapat ku turuti. Minta kedua-dua. Jangan tunjuk jalan sebenar sahaja. Minta tunjuk etek jalan yang salah supaya dapat dijauhi. Sebab apa? Orang hari ni dah dia tahu benda tu salah, tetapi tak boleh nak jauhi. Sebab apa? Tuhan hanya sekadar beri hidayah, tetapi tak ada taufik. Minta kedua-dua, minta hidayah serta tak taufik. Besar dua ni. Hidayah nak Allah Ta'ala tunjuk benar-benar nampak sebenar, benar salah nampak salah, tu hidayah. Taufik, Tuhan beri kekuatan yang benar kita boleh turut, yang salah boleh kita tinggal. Itulah tak taufik. Ramai mana dia tahu kata garik, dia tahu kata hari ni ada kuliah pengajian, tetapi tak sabar sebab amni. Sebab Allah hanya beri hidayah tetapi tidak beri taufik. Bagi biasa bagi dia. Bagi orang yang ada ilmu, dia merasa itulah satu ujian yang paling besar. Tuhan tidak memilih mereka duduk di dalam pengajian, duduk di taman-taman syurga yang malaikat naungi sayangnya dan meminta keampunan bagi orang yang belajar sehinggalah selesai dia habis pengajian. Dia tak akan dapat benda tu. Selama mandu mengaji, malaikat akan minta keampunan. Segala hayawan di langit dan di bumi minta keampunan bagi orang yang belajar. Sekalipun duduk tak ada linga pun dapat kelebihan. Nak bayangkan kita-kita ni burung tak burung di belakang birat, minta keampunan kepada Allah untuk orang sedang belajar. Jadi kita alhamdulillah Tuhan pilih. Alhamdulillah dia boleh setengah jam kok. Nak malaikat minta keampunan kepada Allah. Ya Allah, ampunilah si pulang ini. Ya Allah, bayangkan makhluk Allah di langit dan di bumi, berapa nak hitung pun kita royak, nak hitung dengan tangan dengan kaki tidak terhitung. Nak royak banyaknya makhluk Allah, bayangkan kalaulah kita royak 100, 200, 300 makhluk Allah kesemuanya minta keampunan kepada Allah untuk kita, alangkah bahagianya orang panggil. Bahagia tak? Bahagia bila Allah Ta'ala ampunkan dosa. Maka benarlah kata Nabi, man salaka tariqan, barang siapa yang berjalan, yang menempuh satu jalan, yaltamisu fihi ilma, berjalan kerana nak menututi ilmu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, Allah mempermudahkan jalannya menuju kepada syurga. Betul. Sebab apa? Bila Allah Ta'ala mengampuni dosa yang ada pada kita, maka semudah-mudahnya, sehampir-hampirnya kita dapat masuk syurga Allah. Yang dapat masuk syurga Allah ialah orang yang hatinya bersih daripada dosa.
Sebab tu duduk dalam pengajar ilmu ni, sebenarnya kita sedang membersihkan dosa kita. Sebab apa? Sebab makhluk-makhluk Allah minta keampunan buat kita. Untung. Nak untung apa panggil. Biarlah penat sikit pun biasa dia dah atas dunia ni. Dunia tempat penat, rehat tempat akhirat. Kalau dunia ni kita nak dunia ni kalau kita merasakan tempat rehat dah, maka di akhirat tempat kesengsara. Orang beriman dunia tempat penat. Tak ada masa dia nak galak tak ada. Sekadar orang panggil nak melepaskan kepenatan, sekadar nak berhibur tu sikit sebanyak je lah. Ada pun nak ralik terus dah. Sebab apa? Dunia adalah tempat penat. Penat apa? Penat yang pertama, kumpulkan amal ibadat. Yang kedua penat apa? Jaga hukum hakam Allah. Penat apa? Penat yang ketiga ialah penat mengerjakan amal ibadat. Tiga benda ni atas dunia. Penat yang pertama, orang panggil penat jaga hukum hakam Allah. Yang kedua, penat mengerjakan amal ibadat. Benda ni kita akan rasa bila kita merasakan dunia ni tempat sementara, akhirat tempat sebenar. Ibarat lagu ni mudah-mudah. Kita tahulah kata 3 hari lagi nak mati. 3 hari itu kita akan buat persiapan. Bukan persiapan sikit-sikit luar biasa, persiapan. Dengar Qur'annya, dengar zikirnya orang panggil. Dah, dengar sembahyang sunatnya, dengar doanya luar biasa. Kita yang beriman, kita tahu. Mati itu adalah rahsia Allah. Mati itu kita akan hadapi kesemuanya. Bila? Bila-bila masa. Orang yang beriman, hatinya cerah, hatinya bersih, dia merasakan tiap-tiap hari waktu kematian ni. Tiap-tiap hari. Bila dia sembahyang, dia akan buat yang terbaik dan dia merasakan inilah sembahyang aku kali terakhir. Dia akan rasa gitu. Dan lepas siap sembahyang, dia boleh lagi hidup, boleh lagi bernafas, dia kata alhamdulillah, engkau masih lagi memberikan kepada aku pernafasan, supaya aku dapat lagi lah mencari sisa-sisa kehidupan aku, sara anak bini aku dengan pekerjaan. Dia kerja macam biasa. Bila dia kerja, dia akan kerja sungguh-sungguh, seolah-olah dia akan hidup 1,000 tahun lagi. Dia dah kerja. Dan ibadat, dia akan merasakan inilah ibadat aku kali tak akhir. Atau orang berimam mulakti. Nah, dia kerja-kerja sungguh, seolah-olah dia akan hidup 1,000 tahun lagi. Bila dia ibadat, seolah-olah dia merasakan inilah ibadat aku yang kali tak akhir. Ha, tu sifat orang beriman sungguh. Kerana yang demikian itu, sebab apa tu? Tidak sempurna pelihara kemaluan melainkan dengan 4 perkara tadi. Sebab apa? Tidak sempurna jaga kemaluan melainkan dengan 4 perkara tadi. Pelihara mata, yang kedua pelihara hati, yang ketiga pelihara perut dari makanan yang syubhat, yang keempat pelihara perut daripada bersangat tak kenyang. 4. Sebab apa? Tak sempurna pelihara kemaluan melainkan dengan 4 perkara. Kerana yang demikian itu, demikian 4 perkara tu, menyeru kepada zina. Apa menyeru? Menjadi asbab kepada zina. Ke mana menyeru? Menjadi asbab kepada berlakunya zina. Yang adalah ia zina tu sebesar-besar segala dosa. Besar dengan ijma' ulama', dengan sepakat ulama'. Yang mana zina-zina ni sebesar-besar segala dosa besar. Ikut ranking, nombor 1 adalah kupu, nombor 2 adalah membunuh orang, yang ketiga zina. Duduk di nombor 3 peringkat. Nombor 1 paling besar dosa, kupu pada Allah Ta'ala, syirik.
Yang kedua, bunuh orang. Yang ketiga, zina. Nombor tiga orang panggil. Kemudian daripada kupur dan membunuh orang. Nombor satu, dosa paling besar sekali, kupur pada Allah Ta'ala. Dan kupur dengan Allah Ta'ala. Yang kedua, dan membunuh orang. Kena orang panggil apa? Kena tambah. Membunuh orang dengan tidak sebenar. Buat gitu. Membunuh orang dengan tidak sebenar. Itu dosa yang sangat-sangat besar. Yang ketiga, barulah zina. Itu dosa yang sangat besar orang panggil. Kata ulama, kalaulah dulunya dia pernah lanjut zina, dan sekarang ni dia telah berubah menjadi orang yang baik. Kata ulama, nah, orang yang ada sejarah silamnya dengan zina, orang ini Allah Ta'ala tak akan angkat menjadi awliya. Paling-paling tinggi pun mereka orang soleh. Kalau sejarah dulu, dahulunya dia ada sejarah silamnya pernah lanjut zina, walaupun sekarang dia telah bertaubat, telah berubah, Allah tak akan angkat seseorang itu kepada peringkat awliya. Paling tinggi pun mereka orang soleh. Itu orang panggil. Habis. Baik, lagi ada banyak lagi. Kita buka kalau ada soalan apa-apa nak tanya. Sebelum kita sama orang lain pula, telah berfirman Allah Ta'ala. Ni orang lain pula ni. Dia kata bersangat tak kenyang. Bila makan siapa pekat bersangat tak kenyang, maka ketika itu jadi dilarang. Allah Ta'ala sebut kulu washrabu, makan olehmu, washrabu, minum olehmu. Allah mulai dengan boleh makan dulu, boleh minum dulu. Tapi ada sakatan, wala tusrifu, jangan melampaui batas. Inna Allah la yuhibbul musrifin, kerana bahawasanya Allah tidak kasih mereka yang melampaui batas. Dah makan perut kenyang, dah bahan lagi sepinggah lepas, hukumnya adalah haram. Dosa orang panggil. Sebab apa berdosa? Kerana melampaui batas sakatan syarak. Makan sekadar-sekadar. Kata orang tua, berhenti sebelum kenyang, makan sebelum lapar. Ya dah lah. Kita tak, kita berhenti lepas kenyang. Berhenti, tak akan berhenti, mereka rasa kita. Dulu tak berhenti, orang panggil sebelum kenyang, makan sebelum lapar dulu. Baik, ada lagi soalan lain. Mukbang tu kalau jenis orang panggil makan selagi mana tak kenyang, tak rasa harah sungguh kan kita. Mukbang ni sekadar orang panggil hidangan tu berterhak tiga lauk je contoh, tapi makan dalam kuantiti yang sedikit apa. Tapi hak mukbang orang kapi tu, Allah, telur sahaja puluh ti telur. Maggi ramai tu nak buku. Maggi ramai. Ayam tu pulak sekor ikhrak. Allah, tengok pada yang makan tu, seolah-olah perut macam ada 10 perut. Gitu haram nak makan gitu. Nah, kita orang beriman ni, paling-paling kurang orang panggil, bahagikan perut kepada tiga kan. Satu per tiga makan, sepertiga minuman, sepertiga air. Orang kapi dok, 10 perut ibu bos kita. Maka perbuatan kalau kata mukbang seperti mana orang kapi buat tu, itu jelaslah haram. Kerana apa? Kerana melampaui batas, melampaui sakatan syarak. Maka tak ada salah. Yang salah adalah bersangatan kenyang. Tengok orang ni makan, dia kalau mukbang ni, kalau makan sikit dia naik. Tengok, kalau mukbang gila-gila, tengok berapa view ni. Mukbang kalau sekadar makan lemak, tak nak view lemak. Kalau makan banyak gitu,
atas meja makan habis nak view ah. Ke gua ni. Gitu ada. Ha, gitu orang panggil. Ha, orang panggil jenis ha. Makan lagu tu orang panggil dilaranglah orang panggil. Dilarang. Mukbang hak jenis makanan hak idah banyak dak dan ni kena habiskan makan atas meja tu. Ah, ha, siapa pekak saya maka haram lagu tu. Nak haram lagu tu. Baik, lagi soalan. Kalau tak ada, kita nak kongsi satu soalan berkaitan dengan orang panggil betul ke dak orang yang beriman selepas dia mati ni dia saling menziarahi, dia saling bertemu. Betul ke ustaz? Bila orang beriman mati dalam kubur dia tu, betul ke dia boleh pergi jalan pergi mari, pergi ziarah pergi mari? Jawabnya dak, berkata ulama, adalah orang-orang yang beriman lepas kematian orang panggil mereka saling menziarahi sama mereka dan mereka saling bertemu dengan izin Allah. Apa panggil? Benda ni tak pelik kerana adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang diperkatakan oleh ulama, maka kita membenarkan kerana keilmuan yang ada pada ulama, maka kita turuti. Jawabnya ya. Boleh apa panggil? Boleh apa panggil? Roh apa hari yang telah mati, orang beriman, mereka saling menziarahi dan mereka saling bertemu dengan izin Allah Ta'ala. Baik, habis itu wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Jadi habis awal sikit lah, tak apa, sihat malik lah panggil lemang. Sama akan datang pula, telah berfirman Allah Ta'ala subhanakallah وبحمدك أشهد أن لا إله ونستغفرك والعصر إن الإنسان إلا الذين آمنوا وتواصوا بالحق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.